Hey yo, halo everyone, balik lagi bareng gue di sini di Buaya Polos. Yuhu, dan kali ini ya kalau kamu ngedenger sekarang suaranya lebih halus ya, karena ini gue pakai mic lagi dan pakai sound card lagi. Kemarin gue sempat nggak pakai sound card ya karena males juga, gue lagi sibuk banget, jadi ya gue rekaman ya suaranya kayak gitulah ya. Dan kali ini kita akan main Frag Pro Shooter lagi nih guys, lagi-lagi Frag Pro Shooter ya. Pokoknya ngomong gitu aja pasti lagi-lagi Frag Pro Shooter ya gitu. Oke, dan kali ini kita akan mabar bersama subscriber. Subscriber ini kebetulan levelnya rendah ya. Dan di sini juga ada ini, lagi ada event which is eventnya itu adalah 2 versus 2 team battle ya. Di sini gua ngejar udah 20 kali win dalam sehari ya. Jadi karena gua akumulasiin ya, jadi 20 kali gitu loh. Ya kan, udah gitu gua ada 2 versus 2 club warsnya. Ini kebetulan banyak cuy. Oke, kita dapat ini, not bad lah ya. Enggak apa ya. Oke, kita ini aja deh. Gitu. Jadi gua akan main 2 versus 2 ya. Karena kebetulan event sekarang itu lagi lumayan asik nih coy gitu loh. Dan kebetulan klub gua yaitu Paguyuban Buaya dapat world rank-nya, apa rank seluruh dunianya itu adalah 118. Kalau di Indonesia coba kita cek. Oh. Di Indonesia kita peringkat 3 coy, peringkat 3 coy, bayangin peringkat 3 yo. Sumpah-sumpah gua agak sedikit histeris ya, agak sedikit interest, kaget gitu loh. Gua nggak ngecekin ini sih, serius gua nggak ngecekin ini dari tadi juga ya, cuma bagi gua kayak anjay, bisa coy gua coy sampai peringkat 3 di Frag Pro Shooter coy. Buaya Polos bangga membawa Paguyuban Buaya. Gitu ya. Jadi nanti kita akan, yang penting mah minimal kita ngejar ini sampai dapat si chestnya ya, 750 ya. Gak apa-apa lah. Dan juga ngebantu subscriber gua yang dia mau 2 versus 2 nya, yang dua-duanya itu dibantu juga gitu loh. Jadi kita akan ngegendong, sistemnya ini lebih ke arah ngegendong sih gitu loh. Ya. Jadi biar apa ya, ya kita ngebantu orang lah. Nah ini temen gue udah ini ya, namanya Buaya Halu. Jadi kemarin gue sempat mabar sama Buaya Darat, terus ini ada lagi subscriber gue baru masuk namanya Buaya Halu. Dan nanti buaya-buaya yang lain mungkin akan saling bertemu ya. Gitu loh. Dan emang ini sinyalnya jelek banget sih, gila. Sampai 400 ms cuy. Gils. Ntar kita sambil nunggu kita ganti dulu lagunya ya, karena lagu kita tuh lagu kebangsaan. Story's over now, I must conclude. Usus. Interest banget kayaknya ya. Oke, sinyalnya pas gua pindah tempat ke studio satu lagi jelek kayaknya ya. Oke, enggak apa-apa. Oh, normal. Oke, nice. Langsung aja kita kejar dulu ya. Yang temen gua kayaknya dia enggak masuk deh. Tahu sinyalnya dia apa sinyalnya gua nggak tahu. Atau di sini kita langsung gendong aja dulu ya. Ini gendong sama level itu. Ya level lumayan lah, sabi lah ya. Level 12 cuy. Ini teman yang tidak bisa kita ini ya, kita remehkan ya. 13 cuy. Yes. Keren. Nice dude. Kita ajak ini dulu aja. Kita ajak ngegendong dulu guys. Gendong pakai jigger itu salut gak sih? Gak usah nyerang satu-satu cuy. Ngapain? Kan darah nambah sendiri ya gak sih? Gue terbunuhkan ini, gue terbunuhkan. Sistemnya lebih ke arah terbunuhkan ini mah. Oke, nice. Di sini kita akan menjaga kedaulatan dulu. Ada musuh satu. Ceder. Si paling bisa nungguin itu, nungguin darah nyampe ada dong. Oke, nice, nggak masalah. Temen kita nggak ada ya, temen kita out cuy.
Nice, dua-duanya kegendong itu mah. Tengah ada tengah. Oke, kita langsung ganti Jigger aja. Jigger of the Jigger, kita langsung push rank. Push rank. Push bestie, ini push bestie. Ayo push bestie. Bestie. Jangan mamekan aku bestie. Jigger aku ini Jigger emas-emas. Ayo. Sini kamu anak Natskal. Come here. That's just ting tong tong ting ting tong 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 tong. Kita pelanin dulu. Oke, okay, nice ya. Lah, kita sama Z-Rock. Kok sama Z-Rock bukan sama dia? Oh, ini tadi yang 2 versus 2 kita bukan sama Boya Halu ya. Sama Z-Rock cuy. Jika sama Boya Halu, gua enggak sadar juga gitu loh. Dan teman gua enggak ngasih tahu cuy. Sorry. Enggak apa. Kita ngebantu orang ya. Kita ngebantu orang, ngegendong orang cuy. Karena bangga Boya Polos bisa peringkat 3 se-Indonesia anjay. Keren. Gue kaget ya tadi, serius gue kaget karena gue belum ngecek-ngecekin sih leaderboardnya. Gue nggak ngecek-ngecekin dari mana gitu loh. Oke, ini kita dari sama Boya Halu ya di sini ya. Sistemnya langsung kita gendong aja mereka ini, kita maju ke depan langsung kita babat abis dada gitu loh. Mana si kuning. Oke, di situ ada hero ini ya, penjaga base ya. Jadi kita jangan lupa maju sampai dia ngebunuh dia. Oke, nice. Di kiri apa ini? Oh, di kiri ini Basoka. Oke, nice juga. Di belakang lagi ada lagi Basoka. Oke, nice. Kita maju ke depan. Di belakang bersih ya. Di kiri ada musuh. Di depan juga ada. Kita urusin dia di depan. Oke, di belakang dia masih nggak tahu ada kita. Oke, kita bersihin. Mana yang ngasih gelombang? Jangan-jangan terkutuk datang sini gelombangnya keluar kan malas gue. Oke, nice. Langsung aja kita gaskan dulu. Oke, Basoka di sini dia masih pakai itu. Pakai tameng. Basoka kedua di sini. Yap, biarin aja kita lepas baru tinggal dikit. Tapi mati. Oke, nice. Langsung kita gaskan lagi gas pantun. Di sini sini kamu. Sini kamu. Mana dia nak atskal? Atskal. Kita ajak muter-muter dulu ya si bestie ini nih. Mana bestie ini? Jangan deh. Gua nak pakai Jigger pada saat itu skill gini tuh apa ya? Ya walaupun memang kemarin sempat di nerf ya, diturunin sakitnya, diturunin semuanya kan ada diturunin gitu lah. Jadi nggak terlalu ya, nggak terlalu overpower kayak dulu lah. Cuman dia ngebantu si bocil kematiannya ini gitu loh. Jadi kenapa di sini gue pakai Jigger sama Sombrero, karena gue membutuhkan si bocil kematiannya gitu loh. Dari Jigger ada 3 bocil kematiannya ya kan, dari Sombrero itu satu musuh ada 2 ya. Jadi kalau 5-5-nya mati berarti ada 10 bocil kematian gitu loh. Nah, bocil kematian itu apa? Ini bocil kematian itu sama ya tugasnya ya. Kalau Sombrero ini yang gua camp nih, yang mukanya ijo ya, kayak kena lumut. Nah, kalau dia itu lebih ke arah ngebersihin bunker ya, maksudnya nyerang bunker. Nah, kalau bocil kematiannya dari si Jigger ya, lu tadi kan lihat ya, ada kayak kecil bocil gitu ijo ngelilingin si Jigger ini yang emas ini gitu kan. Nah, itu dia itu tugasnya untuk ngebunuhin ataupun meledak di sasarannya musuh gitu loh. Jadi dia akan nyamperin musuh dan meledak di sekitaran dia gitu loh. Jadi dua bocil kematian dari Jigger dan Sombrero ini ya gua akuin lah keren gitu loh. Dan dia membutuhkan banget, apalagi kita ngegendong si musuh ini. Ya walaupun memang enggak terlalu cepet ya kita untuk nyerang bunkernya ataupun kita untuk apa gitu loh. Cuman di sini gua sistemnya adalah sistem jaga-jaga gitu loh. Kalau nanti memang ada musuh-musuh yang memberatkan ataupun musuh-musuh yang emang sedikit tricky, baru dah tuh kita gaskan pakai ini. Jadi bisa untuk counter mereka. Ya.
Oke, di sini kita langsung fokus ke play game, gameplay aja. Kita gas lagi. Yes. Nice dude. Gas terus. Serang terus. Nah, dia nyamper deh tadi ya. Kita bilang sorry dulu. Sorry. Sorry. Darah kita masih full ya, 1014. Ya kayak itu baru satu doang yang mati sih kayaknya. Nice dude. Oke, kita di part pertama ini kita sampai 15 menit. Kita sudahi nanti dan lanjut ke part 2. Kita akan serang sampai mentok. Ya, 2 versus 2 nya ini sampai ujung dan kita akan mendapatkan chest yang sangat luar biasa gitu ya. Oke, gameplay terakhir nih kayaknya nih bersama Buaya Halo nih. Kita tungguin invitan dari Buaya Halo. Ini klub gua full ya, 88 full ya, mantap. Gak tahu gua siapa yang ngajakin. Gak ada yang ngajakin mereka masuk sini tuh, gak ada. Apalagi orang-orang Indo yang bocil-bocil, guys. Sombong banget gue. Oke, di sini kita udah dapat invitan ya. Cuma karena kitanya juga merah nih. Kitanya sinyalnya merah kayak sosis. Oh, mana nih? Gak ada cuy. Oke, ada lagi joinan. Nih kita tungguin dulu ya sampai nanti 4x4 nih, karena gue nanti sistemnya nggak main editingan ya, langsung gue upload aja biar teman-teman bisa belajar dari gameplay gue gitu. Sombongnya ya ampun. Oke, langsung kita maju aja di sini ya. Cuma kalau pakai jigger karena emang untuk spesialnya agak lama, jadi kita muter-muter dulu nih ngeliatin terus dari musuhnya mau kemana dulu nih. Kita counter dulu aja, kita nggak usah maju terbantah-bantah guys, terburu-buru, karena memang musuhnya nih sistemnya dia nge-defend juga ya. Di sini kita lihat ya, nggak ada yang maju cuma satu tadi, karena emang tugas mereka itu kita cuy. Lima sini yuk. Sini kamu serujin sini rujin. Jadi kamu lepas sekali ya. Nah, sini. Nice. Gaskan lagi, mana musuhnya? Musuhnya hilang pada mati. Ah, itu atau di depan? Mana? Depan. Mana dia? Nah, itu ada kucing garang mah. Oke. Kita ini namanya nyayur kill. Musuh benar-benar terkillkan ini, mati benar-benar. Tiba-tiba mati aja tuh ya. Tinggal dikit kita bilang, kita nggak nyerang. Nice. Very nice. Oke. Teman-teman semuanya, thanks for watching untuk lihat gameplay di part 1 ini. Mabar bareng subscriber lagi ya. Ya, ini adalah Buaya Halo yang dia pengen digendong 2 versus 2 karena ada event nih coy, gitu loh. Oke. Terima kasih semuanya. Dadah.